Oke, teman-teman. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang saya ingin beritahu ke teman-teman dari awal semester, tapi karena ini agak advance, kita mulai di semester berikut ini. Oke, jadi yang kita akan belajar sekarang adalah cara untuk bermain dengan warna untuk membuat gambar atau bentuk yang baru. Oke, misalnya kayak gini, kita buka pinknya dulu. Misalnya kita pengen bikin tempat ban di mobil, ya, ya itulah, tahu ya. Jadi misalnya kita pengen bikin ban, pertama-tama kita bikin ban dulu, oke? Ban ada dua seperti ini. Lalu yang kita lakukan berikutnya adalah buat kotak pakai rectangle tool di tengah-tengah dua ban ini, oke? Ini, lalu kita ganti warna outline-nya dengan klik warna yang lain, boleh warna apa aja ya. Oke, kita akan pilih warna putih seperti ini, lalu kita warnai yang bawahnya warna putih juga, bagian bawahnya seperti ini. Lalu kita gambar mobilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi pertama gambar bentuknya dulu, lalu garisi dengan bentuk lain, dengan warna lain, lalu hapus bawah. Seperti itu, oke? Itu saja dari saya, tugasnya bikin mobil seperti ini. Tidak harus seperti ini persis ya. Seperti biasa bisa menggunakan kreativitas teman-teman, oke? Saya selamat mengerjakan.